Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat. Di video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara mentransfer saldo PayPal yang di bawah 10 dolar ya. Biasanya kalau kita transfer itu harus minimal 10 dolar. Kalau di bawah 10 dolar itu tidak bisa. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mentransfer saldo PayPal itu di bawah 10 dolar? Caranya sangat mudah sobat. Yuk kita langsung saja ya ke tutorialnya. Kita klik PayPal-nya di sini. Ini akun saya. Tadi saya sudah mengirim 8 dolar ya ke teman-teman, ke akun teman. Jadi caranya, cara mengirim saldo yang di bawah 10 dolar itu, caranya jangan dikirim ke rekening bank. Jadi caranya kita kirim ke rekening PayPal teman kita yang lain. Atau sobat jika memiliki dua akun PayPal, maka kita transfer ke akun PayPal kita yang satu ya. Jadi saldonya kita jadiin satu. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Di sini ada gambar dolar ya di bawah ini ya, di tengah bagian bawah yang ini. Kita klik, lalu kita klik bayar. Kemudian di sini kita ketik email PayPal yang akan kita kirim. Misalnya saya contohkan seperti ini. Oh salah. Nah, saya tulis dulu ya. Seperti ini ya, kita ketik. Kemudian salah. Seperti ini. Nah, jika sudah muncul, jika emailnya benar, maka di bawah itu akan muncul. Kita klik email yang ada di bawah ini, seperti ini. Kemudian kita pilih jumlah saldo yang akan kita transfer ya. Di sini saya masih memiliki 17 dolar ya. Oh salah. Seperti ini ya. Oh iya, seperti ini 0,17. Kemudian kita pilih berikutnya. Nah, di sini ada dua pilihan. Ini transfer tersebut buat apa? Di sini kan ada dua pilihan, buat barang atau buat teman. Jadi kita pilih teman saja yang ini ya. Kemudian kita pilih berikutnya. Ini. Nah. Di sini jumlah 0,17 dolar akan dikirim ke teman keluarga tuh, teman atau dan keluarga. Dan biaya PayPal itu gratis ya, nggak ada biaya. Total 17. Jadi kita tinggal kirim, tinggal klik kirim, maka saldo itu akan otomatis terkirim. Jadi caranya seperti itu. Ini saya tunjukkan dulu di sini ya. Saya tadi sudah mentransfer, mana saya cek dulu mana yang tadi, salah, mana saya cari dulu ya. Oh, di sini tidak bisa ya rupanya. Ini ya, ini saya sudah mengirim yang 8 dolar tadi barusan, dan itu berhasil ya terkirim ke email PayPal saya yang satu. Dan itu prosesnya cuma 30 detik saja ya, tidak sampai 1 menit sudah masuk ke email PayPal saya yang satu, ke akun PayPal. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau saldo kita di bawah 10 dolar itu memang tidak bisa kalau kita transfer ke bank ataupun e-wallet ya. Jadi saran saya, silakan kirim ke akun PayPal yang lain. Seperti itu sobat. Oke, ini dulu yang dapat saya sampaikan ya.
Jika masih kurang mengerti, kurang paham caranya, silakan tinggalkan komentar di bawah ya. Nanti akan saya balas. Oke, terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.